Sejak Kamis dini hari hingga Kamis malam, petugas gabungan terus berupaya melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap pengendara dari arah Jabodetabek menuju Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Para petugas memperhentikan laju kendaraan dan memeriksa mulai dari surat-surat kendaraan hingga tujuan pengendara. Menurut Kapolres, hingga saat ini sudah ada 1.000 kendaraan yang tidak melanjutkan ke kampung halamannya atau putar balik ke lokasi asal. Ya, terhitung dari tadi malam ya, dini hari 00.00 tanggal 6 Mei sampai dengan malam hari ini, total hampir 1.300 ya tercatat kendaraan yang melintas di Kerawang tidak akan mudik ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah atau bahkan Jawa Timur, kita putar balikkan. Sementara salah satu pemudik asal Bekasi yang menuju ke Tegal tak menerima, disuruh untuk putar balik kendaraan mereka ke daerah asal dan nekat untuk pulang ke kampung halaman. Namun petugas dengan tegas memerintahkan pemudik untuk melakukan putar balik. Sementara itu, suasana penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di perempatan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Karawang hingga Jumat dini hari masih terus dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kapolres Karawang berharap pengendara sadar dan mengikuti aturan pemerintah terkait adanya larangan mudik pada tahun ini hingga COVID-19 usai. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman melaporkan. Jangan mudik dulu,